Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahu al-'azim. Para siswa siswi SMA Islamic Center rahimakumullah. Pada pagi hari yang berbahagia ini bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan kewajiban di antara rukun Islam itu puasa Ramadan. Alhamdulillah sehat kita, keberkahan kita merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan yang penuh dengan keberkahan dan ampunan ini, syafaat beliau yang akan kita dapatkan nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para siswa-siswi SMA Islamic Center khususnya kelas 10 dan kelas 11 peserta pesantren Ramadan Daring, mudah-mudahan kalian semuanya selalu mendapatkan kesehatan, keberkahan walaupun dengan kondisi seperti sekarang ini. Bulan dan tahun yang penuh dengan tantangan, bulan dan tahun yang merupakan inilah kejadian dunia abad sekarang yang memang luar biasa, bukan hanya di Indonesia yang kita rasakan, tapi di seluruh penjuru dunia, bahkan di tempat kelahiran Nabi pun demikian. Subhanallah, luar biasa. Tapi apalah artinya itu semua? Sebagai muslim dan muslimah, ketakwaan kita di bulan ini diuji, kesabaran kita di bulan ini sangat amat diuji. Dan mudah-mudahan kita semuanya, kalian semuanya yang ada di rumah, selalu siap dan insya Allah akan siap menghadapi apapun yang terjadi di tahun dan bulan Ramadan 1441 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi peserta pesantren Ramadan Daring, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di hari Senin 11 Ramadan ini kalian sudah diberitahu oleh wali kelas tentang apa yang dimaksud dengan pesantren Ramadan. Biasa kita mengadakan di sekolah dengan silaturahim. Tapi tahun ini sungguh luar biasa, amat sangat berbeda. Dengan inilah bisa saya sampaikan materi fikih Ramadan. Mudah-mudahan niat ikhlas kita semuanya akan mendapatkan keberkahan dan pahala yang luar biasa. Mungkin di saat kalian bangun sahur, kemudian tadarus, sholat subuh dilanjutkan dengan tadarus kembali, di pagi hari sudah bangun lagi untuk mengikuti pesantren Ramadan, diawali oleh sholat duha. Sholat duha boleh kalian kerjakan 2 rakaat, 4 rakaat dan selanjutnya. Itu merupakan ibadah yang luar biasa. Dan tidurnya aja kita di bulan puasa, masya Allah, pahala buat kita. Anak-anakku, siswa-siswi SMA Islamic Center khususnya kelas 10 dan kelas 11, materi pagi hari ini adalah tentang puasa. Mungkin kalian sudah tahu, puasa itu sudah pasti nahan haus, lapar. Tapi mungkin ada sebagian orang yang mengartikan puasa itu cukup dengan itu. Tapi enggak. Karena kalau sholat, haji, umroh, zakat, itu orang tahu semua yang kita kerjakan. Tapi kalau misalnya puasa, itu hanya Allah yang akan memberikan pahala. Wa ana ajizun bih.
Orang nggak tahu puasa kita hari ini sempurna atau hanya sekedar menahan haus dan lapar. Tapi lidah kita, lisan kita, telinga kita, kaki kita masih ada hal-hal yang kurang baik dipandang oleh Allah. Itulah sebagian orang menganggap puasanya menahan haus dan makan di saat matahari terbit sampai dengan matahari terbenam. Tapi inti puasa adalah menahan dari segalanya, baik makan, minum, menjaga lisan, menjaga tangan, menjaga pendengaran, dan sebagainya. Itu inti daripada puasa. Apakah puasa cukup dengan itu? Ya mungkin sebagian kalian sudah ada yang mengerti tentang apa aja kira-kira yang dilarang ataupun tidak bisa. Ada rusuh yang nggak boleh mengerjakan puasa wajib di saat bulan Ramadan. Paman syahidah minkum syarab alia sumhu wa minkum maridon au ala safarin faidatu min ayamin ukhra. Orang sakit, kalian sakit, sekiranya tidak mampu untuk puasa, itu tidak diharuskan untuk berpuasa, tapi mengganti dengan hari di bulan lain. Kemudian setelah itu adalah perjalanan musafir. Nah, ini dia yang terjadi sekarang ini. Kita nggak ada mudik, dilarang oleh pemerintah dengan adanya mudik. Berarti nggak ada musafir pada saat ini. Ya, seperti itu. Itu inti dari apa yang diringankan untuk tidak mengerjakan puasa. Kemudian apa lagi? Lansia. Orang yang sudah cukup umur kemudian nggak kuat untuk puasa. Ini juga tidak harus berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian wanita hamil. Bagi kalian siswi-siswi, ahwat semua, di saat haid, kapan ganti? Nanti di saat setelah selesainya puasa Ramadan. Kemudian ibu yang setelah melahirkan, masa-masa nifas, ini juga tidak harus berpuasa di bulan Ramadan dan harus mengganti, mengkodonya di bulan lain. Jadi itu buat siapa yang tidak diharuskan mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang terjadi lagi di bulan sekarang ini, di tahun ini, yaitu tentang sholat tarawih. Mungkin kalian bertanya-tanya, aduh, tahun kemarin enak banget sholat tarawih, jamaah rame, bukber di musola, di masjid. Tapi sekarang udah berbeda semua. Mungkin kalian termasuk kami semua juga di sini merasa harus bagaimana. Mungkin anggapan kalian tarawih itu merupakan sesuatu yang wajib. Enggak. Pada zaman Rasul cuma 3 malam sholat tarawih berjamaah. Setelah itu Rasul sholat tarawih di rumah. Kenapa? Dikhawatirkan umat merasa sholat tarawih ini wajib. Padahal enggak, sunnah. Boleh kalian kerjakan di jam 11, di jam 10, sesempatnya kalian. Karena tarawih ini bukan sholat yang harus ngebut. Enggak. Tarawih ini sholat yang perlu ketenangan. Kalian tenang, misalnya moodnya kalian mengerjain misalnya di sholat tarawih itu di jam 10, antar aja lah jam 10 enak, nyaman. Ya udah kerjain aja. Jangan diributin tentang rokaatnya. Mau 24 kayak, mau yang 11, terserah. Artinya apa? Yang bermasalah adalah yang gak ngerjain. Tapi walaupun sunnah, karena ini adanya hanya setahun sekali di bulan Ramadan, ya silakan kerjakan. Jangan sampai tidak, apalagi diberi kebebasan, kapan aja boleh kalian kerjakan di malam hari. Jangan lupa untuk kalian siswa-siswi SMA Islamic Center, khususnya kelas 10, kelas 11, tahajud. Ya, tahajud silakan dikerjakan. Ini merupakan keberkahan buat kita. Mudah-mudahan materi ini bisa menggugah hati kita, hati kalian semuanya, bisa melaksanakan ibadah di bulan puasa dengan maksimal mungkin. Dan kita mudah-mudahan menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa setelah bulan Ramadan. Intinya pengendalian diri di saat bulan puasa. Terima kasih, itu materi yang saya sampaikan di Fikih Ramadan pada hari Senin tanggal 11 Ramadan ini. Kemudian kita tutup materi ini dengan doa. Mudah-mudahan apapun yang terjadi di dunia ini cepat berlalu dan kita bisa normal kembali. Mungkin kalian juga kangen dengan teman-teman kalian, bercanda, senda gurau dan sebagainya. Ya inilah kenyataan yang kita hadapi pada tahun ini.
Mari angkat tangan kita sama-sama, kita berdoa. Mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu dan kita bisa menikmati hidup, belajar apapun yang kita kerjakan dengan izin Allah, bisa berkumpul kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafin, yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa mabiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najjatna minan nari wa laqina 'adzabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal huzni wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'budana tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dawahum fiha subhanaka Allah wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.